Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Penyandang Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun tidak berhasrat untuk bertanding dalam pilihan raya umum ke-15. Beliau dalam temu bual di stesen radio BFM pada Isnin menegaskan tidak mempunyai apa-apa kepentingan politik. Memang sebelum ini saya ada terlibat dalam parti UMNO sebagai pemikir strategik semenjak 1990-an. Tetapi saya bukan penyokong mereka. Begitu juga semasa pilihan raya umum ke-14 tentang apa yang saya suara dan tuliskan meskipun bertetapan dengan pandangan pimpinan Pakatan Harapan dahulu. Saya tidak pernah menjadi penyokong mereka, katanya. Mengulas mengenai jawatan speaker di sandangnya, Azhar berkata beliau akan mempertimbangkan jawatan itu sekiranya ditawarkan selepas PRU15 nanti. Saya perlu berbincang bersama keluarga terlebih dahulu mengenainya, ujar beliau. Azhar pada dua... Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.